Saudara-saudari sederma, marilah kita mendengarkan dengan seksama Dharma Desana dari Fajar Charya. Amen, zai ce gong jing he zang, sekali lagi kita beranjali. Ding li ge ben sang si shen jun lian shen ho fo. Zhen fo zhong li dai chuan chen zhu shi tan chen zhi jun. Xiu fa zhu jun na mo da bei guan xin bu sa. Gan en shi jun zhu fo bu sa jia ci. Jin re tong xiu yi qie ji xiang ye men. Qian shen jun lian shen ho fo fo ti an kang chang zhu shi jian qing fo zhu shi. 祈求传承加持，每位师兄师姐、中等参加同修的身体健康、阖家平安、一切吉祥。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh， 大家晚上好。Kepada 师兄师姐 semuanya yang ada di rumah， 大家晚上好 ，selamat malam， dan yang ada di TikTok， ya minta fo。Sekarang kita siaran kita ada dua， yaitu satu di TikTok， ya pertama kali kita siarkan di TikTok， ya。Jadi sesiung sejai juga bisa ikut di TikTok. Nah, kita akan memperbaiki kekurangan kita nanti di TikTok. Karena pertama kali kita siarkan, ya. Nah, untuk di YouTube kita seperti biasa Jingen tetap sama TikTok juga Jingen. Ah, barusan kita lihat ini apa? Iklan ya. Iklan kita yaitu mengenai hari raya Waisak. Waisak kita tahun ini kita peringati dua acara dengan memperingati dua acara, yaitu satu tanggal 15 kita ada pemasangan pelita dan pemandian rupang ya, tanggal 15 在十五号的时候我们有点光明灯和一佛，欢迎大家踊跃参加点光明灯和一佛。在基港的同门可以来到我们佛堂，我们佛堂现在已公开了，就是 Vihara kita sekarang sudah terbuka kepada sesiung suci yang ada di Palembang dan sekitarnya boleh datang Vihara ikut sadana langsung ya. Dan kita di tanggal 22 yaitu 22 Mei ya, 22 Mei ini kita ada upacara Homa yaitu dengan Idam Sakyamuni. 在22号我们也有一坛父母释迦牟尼佛父母主尊，欢迎大家踊跃报名参加，要做功德主的一号，要报名的一号。Tanggal 22 ini akan disiarkan secara dari Palembang kita secara YouTube Zoom ya, ada Zoomnya nanti di YouTube kita ada langsung sesiung-sesiung boleh ikut YouTube kita. Terus ada 7 acarya ya, dengan serentak di 7 wihara. Jadi sesiung-sesiung boleh ikut daftar ke Palembang yang di mana saja ya, di seluruh Indonesia. 在全印尼的全国的同门，你们有要参加我们的 YouTube 要参加我们这个护摩的话有七位上师，那么请大家也可以报名做主持功德主，langsung hubungi official kita， 直接联络我们的 official。 Jadi di seluruh Indonesia semuanya boleh ikut daftar ke Palembang ya， kepada sesiung sejik semuanya. Nah, kita persingkat waktu, kita persilakan kepada Lien Phu Sang Si untuk berceramah. Saya tunggu kameranya ngarah saya dulu. Kalau belum ngarah kurang pas katanya. Mari kita beranjali mengucapkan syukur dan terima kasih sekali lagi atas adistana dari Mahaguru Lienshen, para guru silsilah, para Buddha Bodhisattva dan Adinata kita pada hari ini, Avalokiteswara berserta kerabatnya yang telah memberkati puja bakti kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan sempurna. Om Guru Densen Siddhi Hom. Saya tidak akan umumkan lagi karena pengumuman sudah sangat jelas sekali ya. Kalau saya umumkan lagi, bosan ya pengumuman terus ya. Ya, hari ini tidak terasa kita sudah masuk di bulan nasional yaitu bulan Mei ya. Kita tahu bahwa kalau kita di Indonesia, kalau bulan Mei ini ya di Asia ya, di Asia. Nah, itu kalau bulan Mei ini kita akan merayakan ya peringatan hari suci Trisuci Waisak ya. Nah, tadi sudah diumumkan juga bahwa kita akan mengadakan upacara peringatan Trisuci Waisak
di tanggal 15 Mei, pemasangan pelita dan persembahan 5 pujana ya. Persembahan Hua Xiang Teng Cha Guo, yaitu 5 jenis persembahan. Bunga, dupa, pelita, teh dan buah. Nah, sebenarnya persembahan yang kita berikan ya, persembahan yang kita berikan seperti 5 persembahan yang kita persiapkan ini ya, sebenarnya itu memiliki fungsi atau makna dari setiap persembahan tersebut ya. Nah, 5 persembahan ini merupakan persembahan yang sebenarnya sangat wajib ya, sangat wajib di dalam agama Buddha, yaitu tradisi Buddhisme ya, itu untuk kita persiapkan dan kita persembahkan, bukan hanya untuk perayaan hari raya Waisak saja. Nah, seperti untuk peringatan hari-hari suci lainnya di dalam ajaran agama Buddha, juga kita boleh mempersembahkan 5 jenis persembahan ini, yaitu bunga, dupa, pelita, teh dan buah. Sebenarnya persembahan-persembahan ini memiliki arti ya. Nah, saya akan berikan secara singkat aja garis besar arti atau makna dari persembahan tersebut ya. Bunga, kita tahu bunga itu, kalau kita lihat bunga kita akan timbul rasa huansi sin, yaitu gembira, dan bunga tersebut juga menampakkan wujud yang sangat menarik ya. Nah, ini juga maksudnya apa? Kita harus siu ya, melatih diri kita itu bagaikan bunga yang bisa menimbulkan satu daya tarik bagi orang. Dan juga bunga ini mengajarkan kepada kita bahwa nah, itu ada satu ajaran yang terkandung di dalam itu adalah ketidakkekalan ya. Nah, dari ada menjadi tiada. Kalau bunga itu pertama mekar, dilihat bagus, sudah lama-lama dia layu dan akan hilang. Nah, itu mengajarkan kepada kita dalam ajaran Buddha Dharma, yaitu adalah ketidakkekalan ya. Yang kedua, kita persembahkan dupa. Dupa itu dibakar menimbulkan harum baunya ya. Nah, ini maksudnya apa? Jasa pahala dari kita melakukan sadhana, melakukan dharma, dana, itu harus menimbulkan suatu apa? Suatu efek, suatu pahala yang sangat luar biasa ya. Dan juga bau dupa tersebut harum bagaikan baunya kalau kita sedang menceramakan berdharma. Dharma desana itu bagaikan bau dupa yang bisa orang dengar dan menimbulkan satu perasaan juga sukacita dan menambah keimanan ya. Nah, pelita kita tahu itu adalah fungsinya sebagai penerangan, menerangi jiwa kita, pratsna kita biar cemerlang, dan juga menghalau kegelapan batin. Nah, teh, kalau teh kita tahu itu adalah rasa fawe, rasa dharma. Sebenarnya makna yang terkandung di dalam teh itu bukan hanya rasa dharma. Maksudnya adalah teh itu bisa membuat kita singlai, terkejut, artinya kita sadar, menyadari akan pentingnya melatih diri dan pentingnya mempelajari ajaran Buddha Dharma. Ya, buah itu adalah hasil dari pelatihan diri kita. Itu adalah simbol atau makna dari kita mempersembahkan. Dan juga buah itu adalah lambang keberhasilan, pencapaian dalam kita melatih diri kita ya. Guo Wei adalah tingkatan keberhasilan. Nah, hari ini kita melakukan sadhana Avalokiteshvara Bodhisattva Kuan Sing Pusa. Nah, dan juga kita baca sutra Saddharma Pundarika bagian pintu alam semesta Pumenting ya. Nah, kita tahu bahwa Avalokiteshvara atau Kuan Sing Pusa ini sangat familiar sekali ya di dalam Buddha Dharma, dan juga di setiap kehidupan kita pasti pernah menjumpai wujud gambar rupang maupun lukisan maupun tulisan nama dari Avalokiteshvara Bodhisattva. Kenapa? Karena Kuan Sing Pusa memiliki jodoh yang sangat dalam dengan semua makhluk yang ada di dunia soha. Dan bahkan Kuan Sing Pusa pun merubah wujudnya, memanifestasikan dirinya dengan berbagai macam wujud dari Kuan Sing Pusa itu untuk menolong semua insan yang menderita. Nah, kalau di dalam tantra ya, di dalam konsep tantrayana, Kuan Sing Pusa ini merupakan salah satu dari tiga landasan. Yaitu Kuan Sing Pusa ini adalah sebagai landasan dari
pintu, kita bilang yaitu adalah sankutsu, yaitu ulas asi, yaitu tatsu tape, kuan sing pusa, tatsu wensu seri pusa, tali cingkang so pusa. Jadi ada Avalokiteswara, Manjusri, dan Wajrapani. Nah, salah satunya hari ini kita adalah melatih sadana Avalokiteswara, yaitu yang terkenal dengan sifat ulas asi, Maitri Karuna dari Kuan Sing Pusa. Nah, sebenarnya Kuan Sing Pusa juga identik di dalam sadana tantra ini sebagai idam atau adinata dari sadana tolak bala, yaitu Si Chai Fa. Nah, sesungguhnya bukan hanya Kuan Sing Pusa berfungsi sebagai idam tolak bala atau Si Chai Fa saja, tetapi Kuan Sing Pusa ini juga bisa memberikan kita berkah, menganugerahkan kita rezeki yang berlimpah. Ya, nah, bagaimana caranya? Nah, ini di dalam buku karya Mahaguru kita, ya, di buku Mandarin nomor berapa ini? Saya buka dulu catatannya. Nomor 241, ya. Yijian Pencun bertemu dengan Idam, ya. Buku Mandarin 241. Nah, sekarang buku karya Mahaguru sudah sampai 289. Rumong Ruhan, ya. Nah, ini 241 buku ini Yijian Pencun, ya, bertemu dengan Adinata atau Idam. Nah, di buku ini ada satu artikel yang ditulis oleh Mahaguru yang berjudul Sisi Zong Tian Er Jiang, artinya kabar gembira turun dari langit. Nah, kabar gembira apa? Yaitu pada satu hari Avalokiteswara Kuan Sing Pusa, yaitu menampakkan wujudnya di hadapan Mahaguru dan mengatakan apa? Pada zaman sekarang kalau mengajak, ya, para insan, umat-umat manusia untuk mendalami ajaran Dharma Buddha, apalagi mengajak umat-umat sekalian untuk bersadana, ya, itu sangat sulit sekali. Kenapa? Karena Avalokiteswara menjawab, karena banyak urusan duniawi yang harus diselesaikan oleh setiap insan, ya. Padahal di dalam diri setiap manusia itu harus berimbang antara berkah dan prajna, yaitu fu hui swang siu, itu harus berimbang, ya. Nah, jadi Avalokiteswara ini memberikan sebuah metode, memberikan sebuah ajaran kepada Mahaguru, ya, untuk apa? Agar insan-insan yang sibuk dengan urusan duniawi pun masih bisa mengenal ajaran Buddha Dharma dan ikut melatih ajaran tersebut. Yaitu dengan apa caranya? Yaitu Kuan Sing Pusa memberikan sutra, ajarkan kepada Mahaguru, yaitu sutra. Yaitu apa? Sutra dagang, Seng Icing dan Su Mencing, ya, sutra keluar pintu dan sutra dagang. Jadi sutra ini diajarkan oleh Kuan Sing Pusa kepada Mahaguru. Nah, dua sutra ini sebenarnya isinya hampir mirip, tetapi peruntukannya yang berbeda, ya. Peruntukannya yang berbeda. Satu sutra yang disebut dengan Cumencing, ya, Cumencing itu difungsikan untuk orang yang dagang, ya. Artinya dia dagang, dia tidak punya toko. Nah, sekarang contohnya zaman sekarang itu adalah tidak punya toko itu jual online. Cumencing. Satu lagi adalah Kaimencing. Nah, buka pintu punya sutra. Ini difungsikan kepada orang yang punya toko pribadi. Toko pribadi, buka toko. Yang satu tadi jualan, tidak punya toko. Nah, jadi ada dua, ya. Karena apa? Karena welas asih dari Kuan Sing Pusa yang tahu bahwa banyak sekali urusan insan di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan, sehingga dia sulit untuk mengajaknya melafal nama Buddha, membaca mantra, baca sutra. Nah, sutra ini sangat pendek sekali, sangat singkat sekali, ya. Nah, ini diajarkan oleh Kuan Sing Pusa. Sebenarnya tujuan Kuan Sing Pusa berikan
sutra ini ajarkan kepada Mahaguru itu cuma dua. Satu, supaya orang-orang yang sibuk dengan urusan duniawinya itu masih bisa melafal nama Buddha. Ya. Yang kedua, mendapat adistana atau pemberkatan dari para Buddha, terutama Kuan Sing Pusa. Nah, kita tahu bahwa Kuan Sing Pusa itu adalah Buddha masa lalu, Buddha yang telah lampau, yang disebut dengan Tseng Fa Ming Rulai. Ya. Nah, karena di dalam sutra ini tidak ada sebut siapa Buddhanya. Nah, tidak ada sebut nama Buddha. Dia cuma ke barat ketemu Buddha, ke timur ketemu Buddha, ke utara ketemu Buddha, ke selatan ketemu Buddha. Di mana-mana Buddha, Buddha, Buddha. Ya. Nah, ini Chu Menjing dan Kai Menjing. Dua sutra ini diajarkan oleh Avalokiteswara kepada Mahaguru kita. Dan Mahaguru kasih tahu bahwa sutra ini sangat singkat, ya. Kalau Anda-anda sesuci, ya, jangan lupakan sutra ini, ya. Nah, banyak mungkin kalau saya cerita sekarang baru teringat kembali. Nah, saya ingatkan kembali karena ini sangat penting sekali. Kenapa? Avalokiteswara itu sangat mencintai para insan atau chongsen, ya. Nah, semua makhluk. Nah, makanya disebut dengan tas tape ciu kujunan Kuan Sing Pusa. Maha Maitri, Maha Karuna, Avalokiteswara, Bodhisattva. Ya, saya rasa cukup sekian. Terima kasih Om Mani Padme Hum. Kita kembalikan kepada Dianin Sangse. Nah, itulah dari Dian Pu Sangse ceramahnya. Singkat tapi padat. Jadi Kuan Sing Pusa, Chu Menjing, juga sangat berguna. Kalau sesiung sece butuh ini, boleh masuk kita punya blog kita, ya, website kita, ya, website ini wo chike jiang ini lao den jia jiang hua bijia bu dong yi dian website kita, ya, Shenlun, ya, Shenlun.org, ya, Shenlun.org, cari dapat ada sutranya itu ada di website kita, ya. Kita akan jumpa lagi ke hari Kamis, ya, sesiung sece. Jangan lupa, kemudian singqi si jian mian. Namo, ye gen da jia, zu da jia, jika kemudian Idul Fitri, ya, hari raya Idul Fitri kita, ya. Selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kepada semuanya yang ikut nonton. Ya, oke. Okay. Ha, kita bawa mikrofon jauh ke kita juga cucu. Demikianlah kita telah mendengarkan bersama Dharma Desana dari para Fajar Acharya. Semoga sesung suci mendapatkan pencerahan rohani, iman bertambah kokoh. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Marilah kita berdiri, kita akan memohon Mahaguru untuk memberkati. Mari kita menghadap altar, kita akan bernama sekarang. Ibaikan bantuan dan sangsa siswang sangsa isyifo. Om A. Om. Arbae Tsupusa. Om A. Om. Sanbae Fuwa Jinggang. Om A. Om. Sibing dan ijiso. 好的，我们星期四见面， kita jumpa lagi di hari Kamis, ya. Selamat malam, 祝大家身体健康，谢谢大家。